Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ana bi khairi walhamdulillah. Semoga anak-anakku semuanya yang ada di rumah senantiasa diberi kesehatan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah juga kita harus bersyukur kepada Allah pada hari ini diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar menghafal pada hari Rabu ini. Nah, untuk hari Rabu ini kita lanjutkan hafalan kita. Kemarin hari Selasa kita sudah menghafal At-Takwir ayat 1 sampai dengan 12. Nah, sekarang hari Rabu ini kita lanjutkan At-Takwir ayat 13 sampai dengan ayat 25. Ya, sudah siap semuanya? Ya. Saya harap semuanya sudah senantiasa selalu siap untuk menghafal ya, dan sudah mempersiapkan mushafnya ya, insyaallah sudah semuanya ya. Nah, untuk at-takwir ini kita belajarnya dari ayat 13 sampai 25. Insyaallah mudah dan ayat-ayatnya juga pendek ya. Dan simak baik-baik videonya, perhatikan tulisannya serta bacaannya. Insya Allah kalian semuanya bisa menghafal dengan baik. Ya. Perhatikan, kita mulai dari ayat 13. Namun sebelumnya, kita awali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Ya, perhatikan. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Selanjutnya ayat 14, perhatikan tulisannya dan bacaannya. Alimat nafsum ma ahdarat. 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 Ya. Selanjutnya ayat 15. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Fala al-jawaril kunnas.
nas al jawaril kunnas al jawaril kunnas al jawaril kunnas al jawaril kunnas ya selanjutnya ayat 17 Wallayli idza as'as Wallayli idza as'as Wallayli idza as'as Ikuti Wallayli idza as'as Wallayli idza as'as Wallayli idza as'as Ya Selanjutnya ayat 18 Was-subhi idza tanaffas 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 Ya, selanjutnya ayat 19 Innahu laqawlu rasulin karim 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 Ya, selanjutnya ayat 20 Di quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin Di quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin Di quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin ikuti di kuwatin 'inda dzil 'arsyi makin di kuwatin 'inda dzil 'arsyi makin di kuwatin 'inda dzil 'arsyi makin ya selanjutnya ayat 21 ya. Insyaallah pendek-pendek ya. Kalian semuanya bisa hafal dengan cepat. Ya. Ayat 21. Muta'in thamma amin. Muta'in thamma amin. Muta'in thamma amin Sekarang ikuti Muta'in thamma amin Muta'in thamma amin Muta'in thamma amin Ayat 22 Perhatikan tulisannya dan bacaannya. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ
23. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sekarang ikuti. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ayat 24. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ 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 Selanjutnya ayat yang terakhir yang kita hafal hari ini ayat 25. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ Ya, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita sudah sama-sama menghafal dan menyimak video Takwir ayat 13 sampai dengan 25. Semoga kalian semua tetap semangat menghafal di rumah dan dengan cara diulang-ulang setiap ayatnya sampai lancar. Insya Allah, Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kalian untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Dan semoga kalian semua senantiasa tetap istiqomah dalam menghafal. Ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sada akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.